What's up guys, balik di Pabeng Channel. Teman, di video kali ini sangat singkat sekali. Saya ingin bagikan kepada kalian cara untuk mengkunci 4G di handphone Oppo Coloros 11 dan juga Coloros 7 ya guys. Jadi sebelumnya untuk Coloros 11 atau Android 11 itu nggak bisa untuk kunci 4G guys. Jadi dia nggak bisa dikunci 4G walaupun kita pakai aplikasi dan pakai kode ya, tetap juga nggak bisa dikunci. Nah kali ini saya ingin share pada kalian aplikasi yang worth dan yang bisa dipakai untuk kunci 4G di Coloros 11 dan juga Android 11 ini guys. Aplikasi apa itu? Langsung saja lihat video berikut ini. Oke teman-teman, di sini kita menggunakan aplikasi juga ya. Cuman aplikasi ini dia udah support Android 11 dan juga Coloros 11. Aplikasinya aplikasi 4G ini kalian bisa download di playstore. Kalian tinggal buat aja 4G only dan kalian pilih yang nomor 4 itu, yang 4G only by Vidura Praga Madna itu ya. Kebetulan sinyal saya itu lagi H+ dan juga lagi gangguan ya. Jadi kalian masuk aplikasinya, set only 4G itu di paling bawah dan sini kalian pilih LTE only ya. Dan lihat, oke, dia langsung berubah menjadi 4G ya guys. Jadi ini aplikasinya worth untuk Coloros 11 dan juga Android 11. Kalian bisa langsung coba dan kalian bisa download linknya di deskripsi. Dan untuk catatan, ini kan untuk pengunci 4G ini adalah pemaksaan sinyal ya. Jadi kalau ada apa-apa dengan handphone kalian, saya nggak tanggung jawab ya. Saya cuma share aja untuk kalian. Cuman saya sendiri make kok kunci 4G ya guys. Oke teman-teman, kalau kalian ingin download linknya ada di deskripsi dan kalian bisa langsung download di sana. Dan kalau kalian ingin langsung cari di playstore, kalian bisa lewat playstore ya guys. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe. Kalau kalian ada cara lain, silahkan komen di bawah. Bye-bye.